Ketua Komisi 11 DPR Emir Muiz menjalani sidang di Pengadilan Tipikor. Emir Muiz disidang dalam dugaan kasus suap proyek pembangunan PLT Utarahan Lampung tahun anggaran 2004. Untuk mengetahui jalannya persidangan tersebut, kita bergabung bersama reporter Sari Latif. Sari, bagaimana jalannya persidangan? Ya Wis, barusan saja pada pukul 10.45 di Tipikor sidang pembacaan sela oleh Jaksa Penuntut Umum KPK yang menolak dan tidak menerima eksepsi dari pihak terdakwa Emir Muiz terkait kasus tindak pidana korupsi proyek PT Alstom Power Indonesia. Jaksa Penuntut Hukum KPK meminta untuk Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat dakwaan sudah atau telah dikeluarkan atau dibuat dengan cermat, jelas dan juga lengkap dan memenuhi secara profil material juga. Nah, selepas sidang terdakwa Emir Muiz juga menanggapi bahwa beliau akan menyerahkan kepada proses sidang dan juga keputusan Majelis Hakim. Awis. Ya, Sari, apakah ada pejabat tinggi parpol atau rekan anggota DPR yang hadir di persidangan? Ya betul Awis, memang pagi hari ini di sidang pembacaan sela terdakwa Emir Muiz hadir Wakil Ketua DPR RI, yaitu Anung. Dia memberikan komentar, mudah-mudahan putusan sela yang akan dibacakan minggu depan atau dilaksanakan minggu depan oleh Majelis Hakim betul-betul memberikan rasa keadilan bagi terdakwa Emir Muiz, Awis. Terima kasih Sari atas laporan Anda. Demikian Sari Latif melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Kuningan, Jakarta Selatan.